Halo Pak Bos, berjumpa lagi di vlog Mbak Quick Jalan-Jalan. Sebelumnya, jangan lupa Pak Bos semua untuk klik subscribe, like, dan komen video ini supaya Pak Bos semua tidak ketinggalan informasi terkait produk Quick yang terbaru dan juga informasi yang bermanfaat terkait dunia pertanian. Di Jalan-Jalan Mbak Quick siang hari ini, kita akan mengunjungi lahan pertanian sayuran yang ada di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Oke Pak Bos, kita sudah sampai di daerah Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Lokasi ini terletak di lereng Gunung Merapi. Kondisi tanah di sini bertekstur halus atau biasa disebut petani di sini dengan istilah mawur. Nah, kondisi tanah yang seperti ini pada umumnya ditanami dengan tanaman sayur-sayuran. Mulai dari daun bawang, lalu ada sawi, wortel, selada, dan masih banyak lainnya. Dan kondisi tanah yang mawur seperti ini juga sangat cocok untuk diolah menggunakan quick kasuari. Nah, Pak Bos sekalian, quick kasuari ini memiliki blade dengan tipe JKSR dengan panjang maksimal 110 cm dan lebar kerja 100 cm. Jika lebar kerja Pak Bos sekalian sempit, Pak Bos bisa menyesuaikan lebar kerja blade ini menjadi 80 cm atau 60 cm menyesuaikan dengan lebar lahan yang akan Pak Bos sekalian garap. Fungsi utama dari quick kasuari ini adalah untuk menggemburkan tanah. Namun selain itu, quick kasuari juga biasa digunakan untuk pendangiran dan untuk menyiangi gulma. Nah, quick kasuari ini juga dilengkapi dengan ridger. Ridger ini bisa digunakan Pak Bos sekalian dalam membuat bedengan atau gundukan pada lahan tanah yang sedang digarap oleh Pak Bos sekalian. Gearbox dari produk Quick Kasuari ini terbuat dari besi cor, sehingga walaupun bodinya yang kecil dan ringan, namun akan tetap awet, kokoh, dan kuat, serta tidak mudah rusak untuk digunakan di lahan pertanian Pak Bos sekalian. Karena bodinya yang kecil, Quick Kasuari ini memiliki radius belok yang kecil pula, sehingga akan memudahkan proses manuver saat Quick Kasuari ini digunakan. Selain itu, quick kasuari ini juga mudah dikendalikan dan stabil. Wah, Mbak Quick jadi penasaran nih Pak Bos, gimana sih ringan dan stabilnya quick kasuari ini? Kalau gitu, langsung saja ya kita buktikan. Permisi Pak, ini saya mau coba mengoperasikan pakai quick kasuari. Apa boleh saya minjam dulu? Iya. Quick kasuari ini menggunakan mesin penggerak dengan tenaga 5,5 sampai 6,5 HP. Pak Bos juga bisa membeli quick kasuari ini tanpa menggunakan mesin penggerak. Jadi bisa membeli mesin penggerak dengan kapasitas 5,5 sampai 6,5 HP dengan menyesuaikan budget yang dimiliki Pak Bos kalian. Nah Pak Bos, itu tadi pengalaman langsung Mbak Quick dalam mengoperasikan quick kasuari. Menurut Mbak Quick, quick kasuari ini memang benar ringan, mudah dikendalikan, dan stabil. Mbak Quick yang cewek aja bisa untuk mengoperasikannya tanpa kendala apapun, apalagi Pak Bos. Demikian tayangan vlog pada siang hari ini. Jangan lupa Pak Bos semua untuk tetap like dan share video vlog pada siang hari ini. Dan jangan lupa pula untuk subscribe channel YouTube Quick Tractor. Sampai jumpa di episode vlog selanjutnya Quick Jalan-Jalan. Terima kasih.